poin tadi. Kita menginginkan agar kota ini memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan hanya mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tapi yang datang ke sini untuk sejahtera harus dapat kesempatan. Dan ini yang harus jadi perhatian kita. Karenanya fokus pada pendidikan yang berkualitas untuk semua, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, dan yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan untuk semua serta biaya hidup yang terjangkau, kita harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu semua sudah pernah kita kerjakan kemarin. Kita harus teruskan. Dan tidak kalah penting, panggilan-panggilan tugas Jakarta ini seringkali kita rasakan ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada ketidakadilan. Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk dan pilihannya sederhana, terlunta, terkatung-katung di luar, atau berikan kunci untuk masuk. Mari kita perjuangkan mereka bisa masuk dan mendapatkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara menjalankan peran dengan sejalan konstitusi sekaligus dengan rasa welas asih. Negara melihat rakyat itu sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang dicintainya. Kalau sebagai orang dicintainya, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa saja, kalau apa saja. Tapi kalau negara memandang yang miskin ini tidak sebagai anaknya, tidak menjadi bagian dari dirinya, maka yang terjadi kesewenang-wenangan. Kalau saja rakyat Kampung Bayam itu sedang berusaha dapat rumah kedua, ketiga, bolehlah transaksional dengan mereka. Tapi kalau mereka pilihannya adalah kehujanan dan kepanasan dan bisa masuk ke dalam, maka negara harus ambil, masukkan mereka ke dalam dan berikan perlindungan. Tapi ini bukan hanya Kampung Bayam, banyak. Saya menemukan teman-teman di terutama kawasan-kawasan padat penduduk yang kampung-kampung ini selama beberapa tahun kita ada program untuk mereka dan berhenti. Ini harus kita hidupkan lagi. Yang tidak kalah penting,